Hello guys, this is Pac-Man Frog guys. Namanya Pac-Man Frog, ini katak basah pada Amerika Selatan. Ini aku buat kandang dia. Sekarang ni aku akan share macam mana nak buat kandang Pac-Man Frog. Okay, ini Pac-Man Frog ni namanya Mario. Okay. Kalau lampu, korang boleh letak ke ataupun kau tak boleh letak. Kau boleh letak kalau kau letak tumbuhan hidup eh. Ni aku pakai tumbuhan mati. Kau letak kalau ada tumbuhan hidup dalam kandang ni. Okey. Tanahnya tu, sebab Pac-Man Frog ni dia suka menggali guys. Jadi dia perlukan tanah. Jadi aku ni pakai kokopit. Harga dia tu masa aku beli tu dah harga kokopit je. Dalam RM1.10 1 liter. Waktu kita perlukan water dish. Water dish ni keperluannya sebenarnya Pac-Man sebenarnya jarang berendam dalam water dish. Tapi kegunaan water dish ni semasa Pac-Man tu rasa tanah dia ni dah tak lembap, dia akan pergi ke water dish supaya dia boleh melembapkan badan. Saat benda tu katak bernafas melalui kulitnya. Jadi kulitnya tu memerlukan kelembapan untuk bernafas. Jika kulit dia orang kering, maka dia orang akan tak boleh bernafas dan mati. Segitulah guys. Di sini aku ada dekorasi tumbuhan mati, di sini juga ada tumbuhan hidup. Tau dia tengah menggali-gali kat itu. Sebenarnya dia tak perlu tempat sebesar ni guys. Cukup macam aku ada kecil-kecil gitu je boleh juga. Tapi seiring pembesaran dia orang, sebab dia orang ni boleh besar tau. Jadi seiring pembesaran dia orang, korang harus menyediakan bekas yang lebih besar semasa dia orang besar. Jadi ini beberapa alat yang aku guna. Sini ada air masak. Di mana air masak ni tidak mengandungi klorin. Kerana Pac-Man ni dia tak suka klorin eh. Jadi kau boleh pakai anti klorin ikan, boleh pakai air masak, boleh pakai air kuih lah yang tak ada klorinnya, jangan air paip. Di sini pula ada Pac-Man Frog Food, Soft Food Bites. Di sini makanannya tu adalah harga RM68 kalau bekas besar. Kalau yang kecil aku tak tahu harganya. Ini made in USA. Dia dalam bentuk sebuk gitu. Tu dalam bentuk ni. Cara makan dia tu kita macam ni. Ambil dia punya ni sebuk, letakkan satu tempat. Lepas tu korang sembur letak air dekat itu. Lepas tu korang buat dia jadi bulat gitu lah. Kan kau tahu kan kalau tepung, macam buat kek, kau letak tepung, lepas tu korang letak air, tepung dia jadi kental gitu kan. Macam tu lah cara kerja dia. Tu, nampak tu. Dia kuah guys. Lepas tu, saya akan menunjukkan caranya untuk membuang klorin. Salah satunya dengan memakai produk ini. RectiSafe. Instant Terrarium Water Condition. Sangat bagus. Botol kecil dia RM19 tapi berbaloi. Sebab membuang klorin dia tu cepat. Oh, dia dah berendam dah tu guys. Nampak tu guys. Itu saja video saya untuk hari ni. Pac-Man ni cakap bye-bye. Saya pun cakap bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum.